Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Kediri, khususnya para pecinta Honda lover ya. Nah, ini hari alhamdulillah Kembang Jawa Kediri datang unit yang sangat banyak, satu mobil lebih ya. Buat teman-teman sekedar info, untuk pemesanan unit nggak ada yang ready ya. Jadi buat teman-teman harus inden semua. Jadi jenengan boleh cek keliling Kediri atau se-Jawa Timur, jangan se-Jawa Timur. Se-Indonesia monggo silakan dikelilingi, kalau ada Honda yang ready, unit yang ready, itu berarti ya mungkin cancelan dari konsumen yang lain. Tapi itu saya pastikan harganya lebih mahal karena harus membayar administrasi yang lainnya seperti balik nama dan sebagainya. Nah, oke. Bisa teman-teman lihat ya, dulur-dulur kecil lihat. Nah, semuanya ini sudah punya orang semua. Jadi dulur-dulur yang belum winden dan mengharapkan unit yang ready itu kemungkinan 0,1% ya. Jadi jangan tunggu lama-lama. Buat teman-teman yang pengen punya unit Honda, segera inden, segera pesan di dealer terdekat Anda atau langsung ke Kembang Jawa Tepus. Oke, ini ada di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di selatan Bola Dunia itu ya. Nah, ini belum dibuka bungkusnya, belum dicopot talinya karena adminnya belum datang. Banyak unit yang belum datang juga, makanya teman-teman cepet inden biar cepet datang unitnya. Vario yang warna blue, Scoopy, ini Scoopy yang tertinggi ya, Prestik. Ini udah pakai Smart K, warnanya putih dop. Jadi teman-teman silahkan pilih warna apa aja yang disukai sesuai selera. Nah, ini sporty ya, ini yang Prestik juga, Prestik warna hitam. Di atas itu ada Fit sama ya. Oke, kita keliling sebelah barat ada apa. Nah, sebelah barat ada CRF. Nah, buat teman-teman para pecinta alam, monggo, ini cocok sekali buat cross ya, buat crosser-crosser Indonesia juga ini cocok sekali. Buat petualang alam, monggo silakan dipesan unitnya. Nah, kebanyakan Scoopy ya. Alhamdulillah Scoopy kemarin bulan Juni, ya hampir dari Mei ya, itu keluarnya paling cuma berapa unit dalam satu bulan. Sekarang alhamdulillah udah banyak sekali. Jadi buat teman-teman jangan ragu, kalau pengen punya unit Scoopy ya monggo silahkan diindenkan segera biar cepat dapat unit. Terus, nah, kalau Scoopy ini dapat step floor ya, Vario juga, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya dapat. Karena setiap program setiap bulan itu programnya beda-beda. Ada yang bulan ini dapat step floor, bulan depan nggak ada. Itu biasa. Jadi teman-teman jangan pukul rata semua program setiap bulan sama. Nah, gitu. Nah, terus jangan lupa juga buat teman-teman kalau mau servis ke Ahas Kembang Jawa juga bisa. Bisa di booking lewat aplikasi namanya Brompit ya, atau hubungi nomor yang di brosur-brosur para salesman-salesman Kembang Jawa. Nah, gitu ya. Wah, mantap. Unit udah mulai lancar, tapi tetap karena permintaan konsumen sebelumnya itu banyak sekali. Jadi ya bangga, harap sabar, menunggu unitnya datang ya.
buat cash ataupun kredit itu sama. Ya sama untuk estimasi unitnya sekitar 2 bulan, 3 bulan sama ya. Terus itu yang terpampang di dalam dealer itu, dalam showroom itu juga udah pesanan orang semua. Ya. Udah pesanan semua. Jadi tinggal ngantar ke alamat konsumen. Terus yang di atas itu juga udah pesanan semua. Biasanya full, kemarin full, tapi udah dikirim dalam 1 hari. Ya tinggal itu mungkin ya kekurangan data atau apa, saya kurang tahu juga. Karena banyak banget ya. Nah, oke. Okay. Nah, kebetulan yang biar jelas ini untuk Scoopy Sport ini ya, tipe paling terendah. Harganya bisa langsung hubungi saya aja ya. Ini stylish, ini juga udah pakai smart key. Nah, itu yang plastik putih yang kayak di atas mobil tadi ya. Nah, terus ini Vario 125-nya. 125 yang warna putih dop. Nah, jadi ini warna putih dop ya. Ini yang ini hitam dop CBS ISS. Ya, ini juga udah pesanan orang semua. Nah, ini merah cantik sekali. Ini untuk BDX-nya. Nah, ini Mas Wahyu. Ya. BDX-nya ini udah dilengkapi dengan charger ya. Saya sampai dengan charger handphone. Jadi buat teman-teman kalau mau touring, mau perjalanan kemana-mana, nggak usah khawatir kehabisan baterai, karena bisa di charger langsung di dalam perjalanan Anda ya. Nah, oh ya, kalau yang untuk unit ready-nya ada ya 2 unit, cuman ya ini yang suka sport CB150 ini ready 2 unit ya. Nah, ini yang CB150X ganteng ya. Ganteng Apple. Ini yang suka motorsport, monggo. 6 speed 150cc CBR. Ini ready unit. Teman-teman kesini kalau mau yang ready unit ya ini CBR. Ready unit yang lainnya inden semua. Ya. Setahu saya sih seluruh Indonesia inden ya, karena saya juga komunikasi sama teman-teman yang di Sumatera, di Jakarta juga, itu pemenuhan unitnya juga inden semua. Bahkan ada beberapa teman juga konsumen dari Honda ya, itu juga sering tanya kenapa kok lama sekali unitnya datang ya, karena banyak juga alasannya, kendala-kendala di lapangan, terus memang permintaan dari konsumen itu banyak, terus produksinya juga mungkin kurang ya. Jadi makanya biar cepat dapat unit, monggo silahkan cepat diinden mawon. Jangan tunggu-tunggu ya. Semakin teman-teman nunggu-nunggu ya, semakin nggak dapat unit. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Aja lali tuku Honda neng Kembang Jawa Motor. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.